autis Zuli Peres hingga saat ini masih terbaring di RSCM karena kanker stadium 4 yang dideritanya. Meski demikian, ia masih terlibat masalah hukum dengan rekan sesama autis yaitu Nikita Mirzani. Hal ini berawal dari masalah salah satu asistennya yaitu Asim yang mengaku dihajar oleh teman Nikita. Klien kami Mbak Cupe masih perlu banyak istirahat. Mereka masih menyerahkan ke pengacara. Untuk di Polda sudah ada panggilannya untuk diperiksa sebagai saksi. Untuk di Polres sejauh ini saya komunikasi dengan pihak kuasa hukum laki juga masih berjalan, belum ada pencabutan. Kalau begitu, pasti kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan kemudian diproses di pengadilan, ujar Sedi Arifin, pengacara Jupe saat dijumpai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis 27/4. Pengacara Jupe menyebutkan bahwa kliennya sebelumnya memang sudah dipanggil oleh penyidik terkait kasus dengan Nikita Mirzani. Selain dilaporkan oleh laki, Nikita memang melaporkan pelantun Akura Popo tersebut atas dugaan pencemaran nama baik. Saya kemarin komunikasi dengan rekan-rekan penyidik bahwa dari Mbak Cupe sendiri sudah menerima panggilan. Cuma karena kondisinya masih perlu istirahat yang cukup jadi belum bisa memenuhi panggilan itu, dan surat keterangan dari dokter juga sudah kami sampaikan semua ke penyidik, ujarnya. Saat ini kondisi Jupe masih naik turun di tengah proses perawatan. Keluarga pun mau fokus dengan pengobatan Jupe daripada kasus dengan pihak keluarga hanya menyampaikan bahwa kondisi Jupe masih banyak perlu istirahat belum memungkinkan